Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أبا بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat sehingga kita masih bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah jodoh kita yang dijodoh dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapa-bapa dan ibu, kini hari Kamis, Kamis ko mengaji fikih. Ya, kajian awak bab jual beli. Petang awak membahas bab jual beli. Kau terkait dengan muamalah awak jurang lain. Jadi nak do dan awak bisa dibeli punya orang. Jadi menjual beli pun ada dulu diatur diatur. Tak menjual beli orang menjual beli kecewanya dah. Dekara do ado hablum minallah ado hablum minadas. Hubungan awak dengan Allah Ta'ala, hubungan awak dengan manusia. Dan kerana awak manusia kau tak bakal cukupian, tak kasadui awak tak berjodoh. Kau ada dia orang, tak ada dia awak. Kau dia biar dia orang tu ke awak, baru berubah menjadi puju awak. Tapi puju orang dan biar je dia awak tu, bersuh dia. Dah halal lah, benci lho dia awak. Beda cilok Jawa je cilok bidang. Kalau cilok Jawa tu ah, bisa dimakan kajang ada. Cilok orang awak punya orang dan biar awak. Jadi kalau punya orang dia biar dengan cara yang tidak halal, maka cilok dia. Tapi kalau dia kira dia orang tu kawak, tu berubah statusnya menjadi punya awak. Kau diserakahnya, kau dibahannya. Ada dia awak binti, ada dia barang. Apa kau beli barang ke tadi? Baru berubah menjadi punya awak. Sebelumnya pembahasan awak tu membahas terkait dengan ijab dan kabul. Panjang kaji ijab kabul. Dek gara-gara ijab dan kabul kau halal dalam berhubungan manusia dengan manusia lain dalam akad nikah, dek adonyo kata-kata di dalam ijab jo kabul, dek kece ko halal dan tidak halal. Tapi dek kece ko lo terjadi konsekuensi hukum. Jadi kata-kata awak itu menjadikan sesuatu itu halal atau tidak. Kau dengan ijab kabul punyo di apa eh, punyo di apa eh, di agihnya kawak diterima di wanita laki-laki, baru halal. Jadi pembahasan awak kapatang sebelumnya dekat rumah semua buang ada dua pada pek soal ijab kabul ko. Dan cie pertama pada B mengatakan, yo harus ada ijab kabul ni.
Kau apa jual kau? Deh, apa beli kau? Harga sekian. Baru sah jual beli. Harus ada yang kabul dia. Dan dia pilih dia. Dan dia bakat dia. Dah. Lalu menurut Imam Nawawi, tak sampai takah tu mana doh, ado adalah dipahami secara adat. Alalah dipahami secara adat. Beli lontong ni, beli lontong, dibuat lontong ni lagi aja kawan mau makan dulu. Dah sudah mau makan, baru iya. Itulah dimaklumi secara adat waktu takatu. Tapi tentu ya sebaiknya barang yang terima binti mereka. Dan dia binti yang dia barang. Langsung transaksi sekali. Takah di super market. Jadi aku benar aku argo le tentu sekali. Kalau di masa ayo belanja, aku buat gua, tawar menawar, dia kan awak argo dah tahu dah. Dan tahu orang jual barang kau di barang adalah 1,000 je. Ada buat 20,000 kau je. Di awak dah bersama beli, kecil orang kau beli orang rumah luar kau ha? Kecil orang kau je. Dia argo itu 3 kali lipat tu rodek. Kalau dia tak ada dengan barang kau 1,000, dah buat 30,000 kau je. Dan sokat 30,000 beda sekali. Baru cek turun cek raya, cek turun cek raya, cek turun cek raya. Adibat tipu tangga-tangga hal itu. Jadi dan biar tu dan jual beli itu tadi adalah buka balatu syai'un, buka balatu syai'in di syai'in. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Menukar harap tu buka balatu balin di balin. Menukar harap tu dengan harap tu. Harap tu itu cie barang, cie uang. Jadi aduh jam dua kabul ini. Kau lah kau bahas tentang lah. Tidak balik. Wa surat tuha ayat tafaqo ala sabadin wa musabadin. Bentuk awak ijab kabul tuha. Bentuk dari mu'attah benda yang diberikan itu babal harus ayat tafaqo sapakai urang na bajua urang na bali pokoknya lah sesuai dapat kata sesuai urang na bajua urang bali pembahasan sebelumnya di sabian di dalam hadis nabi indabal bai'u antaradin sesungguhnya bajua bali itu adalah saling redha saling suku sama suku. Tapi kalau lah sapakai lah sama dibaklumi wa illa yujad lafzun biwahidin walaupun tidak disampai pada lafaz dari salah seorang itulah sapa kaya ni itu itulah sah dan boleh jual beli itu walau qala mutawasitun aku kaji wa assalamualaikum kalau ada orang dalam katigo bagece mutawasit orang yang tengah-tengah orang dalam katigo bagece. Ada orang nak ketiga mengecek lil ba'i'i bagi orang yang kamu jual. Ah kecek. Biar tak. Menjual kau je ada si A, ada si B, ada si C. Dan si A kau orang pertama, si B kau orang nak kedua, si C kau orang ketiga. Orang nak pertama si A kau orang nak menjual, si B kau orang kembali. Ada si C orang nak ketiga kau. Dia mengecek. Mengecek ke si A. A. A kah kau jual barang kau je. Di jauh nak ab, iyo. Tu juga kecil lah kedua lain. Waqala lil musyari, bagi kecil lah bagi orang kau wali kau. Istahri tak, ya kau wali kau kau je. Di jauh lah, kau lah nak ab, iyo je. Sah jauh wali. Walaupun pakai perantara. Ya kau jual barang kau, iyo. Ya kau wali kau, iyo je lah. Alah sah sali. Pakai orang ketiga lah. Oh, bakil lare. Oh, iya, bakil. Bakil lare, tukang tukang pakang itu. Tapi harago yo bantu yo tentu harago lah mereka sepakati berdua. Jadi buta wasit ko
urang dekatiku yang memfasilitasi bajua Bali. Urang dah bajua bojoan barangai. Urang dah kau Bali bojoan pitihe. Pitihe itu kajuan yang kau urang dah kau bajua barang dan dijual dan urang kau bajua tu dia biar dia urang dah kau Bali. Kau beko kau kena gelo tu kau pakai kau urang dah kau Bali ada salah lagi. Ya besar itu kau pakai kau kau bajau tu kan. Kadang-kadang haraku dia jual letai ada jual gaya tahu kurang dah. Kecil itu kan beda lo akadnya kau akadnya kalau kini kau kalau tukang pakang tu kan orang dah menjual mengecek kan tukang aduh kan tukang pakang mengecek kan tukang membeli kalau tadi kan buta wasi korang ada kati gogo ijo berfasilitasi ya mungkin mungkinlah kompromi sama orang yang kau menjual dulu dan kau menjual tak kau mengecek. Yo kamu jual barang kau kau yo je. Barang harga kau 1,000 je. Kalau kau jual 1,20 bahaj. Jadi, lah. Tu cecak ado lah leh. Barang kau jual. Yo kamu jual barang kau kau yo je. Dan kau beli. Yo kamu beli barang kau kau yo je. Barang kau 1,20. Kau kau pakai sebenarnya 1 je. Tapi jualan bayu dan kau jual tu. Depan deh tu kau pakai kau jual. Orang tu kamu beli. Ketujuh lah deh, ya lah, terjadilah transaksi. Betul lah, 20,000 tukang pakar buat tadi. Jadi, aduh lah spesialis tukang pakar kalau seandainya ia membantu untuk menjualkan bantuan. Distributornya tu, uncroh eh. Upah jasa. Kalau datangkan tu bahasa, tak ada masalah, sah. Wa yasihu aidan bida'am bin huba li jawabi qaulil mustari sah lo jalai dan kau jawab da'am da'am ko yo dari kedua yo kau jawab ko yo ko kau jawab ko yo iyo sama yo kedua bagi jawab untuk menjawab kurang dan kau Bali akecewa dalam Bali menjawab dari perkataan urang dan kau Bali yo biak ta yo kau jawab kau. Kalau orang nak kau orang nak kau jual istarita, yo kau beli kau je. Kalau lah sabu nak kau, iyo sabu iyo, bako sah. Kalau ni kau langsung benda aja kau orang nak jual, yo kau beli kau, yo cewa orang nak kau beli, yo kau jual kau, yo iyo sabu iyo, lah sah akad dari jual beli itu tadi. Walau qarana bil ijabi awil qabuli harpu istiqbal kalau di pasaran tuanya di dalam ijab do kabul tu apa syarat tuanya huruf istiqbal dia pakai bahasa Arab kan do syarat tuan huruf istiqbal atau huruf istiqbal kok huruf istiqbal kok menyatakan yang akan datang bahasa yang akan datang kalau dalam bahasa Arab seperti abi uka nanti kamu jual ke engkau. Kalau pakai bahasa yang akan datang nanti lam yasihu tidak sah jual beli itu. Lam yasah tidak sah jual beli itu. Jom kata pun kau tu kamu jual, orang menjual, orang beli dia pakai tukang lah kan. Pembeli dan penjual. Ah kecik dan penjual kau. Abu jual nanti. Kalau jom jual nanti, jom kecik kini tak sah kat dia kini tu lah, nanti lah. Nah, tu dah pun huruf istiqbal. Huruf istiqbal kau pakai bahasa yang akan datang. Abi uka. Yo dia pakai bahasa Arab lah. Bahasa Allah eh. Nanti lah dia jual barang kau je. Kalau nanti pada saat mengecek tu, tak sah kat dia. Lu dah tahu juga jual Bali tu lah. Sebab dia kau jual barang tu nanti je. Dia tu dah sah tu lah dah sah ijab kabul dah tak kat tu noh dek karno barang ai kada jual nanti je aja bagi cek ini dan ijab kabul itu tidak sah ada orang jual tak kat tu noh ya apo nanti mau jual lontong boleh
Nanti tu balas syarikat nanti kita jual. Aku mungkin nanti mau jual toko je, nanti lu bisa lu sah tu le. Ah, lalu kemudian disebutkan wasyuritasi hatul ijabi wal qabul disyaratkan sahnyo ijab yo kabul ko kauduha bila faslin keadaan kaduanya tanpa ada pembatas bisukutin tawilin dengan diam yang panjang. Jadi ijab kabul ko tak banyak rak dan abu jual ko aja. Tuan yang ni lah, mau panjang tu abu balik ko aja. Disyaratkan dalam ijab kabul ko tak bertunggu basu yang panjang dok. Bukan suhi dan bakal hadiah aja dah. Abu jual ko aja. Tu dah beli jual dia lo ya. Disyaratkan itu edah yo tidak berarti abu jual ko abu beli takah akad nikah tu sebaiknya. Itu disyaratkan tuan. Jadi tak bajarah panjang pada waktu tu baru kue tu. Abu berfikir lo jadi. Jangan bola-bola fikir dah yo. Abu fikir sebentar lo deh. Abu telefon rumah bola deh. Abu telefon pulai bola deh. Hal ini aku tuju dia orang kau pulak. Telefon dia jo. Awak kau balik kau jua. Aku di bidang boleh kau bantu barang eh. Jadi ini aku tuju jua leh je lah. So, kalau tak kata susah. Kata bajarah dah tu. Ayo bagi cek kini gua. Ah tu bisu Allah dua lain. Tu bisu Allah akan ada kata jadi dia boleh. Dan pada saat siang tadi akan ada sah. Kalau disyaratkan hendaknya jarak antara ijab dan kabul itu berdekatan. Waktu tu eh dak lama jarak baru gue dok. Dak babat lama dok. Boleh sambut ni. Jadi sambut tu lebih lah. Harusnya dia biasa ni barat terima binti lagi sekali. Kalau sistem ijon tu baik. Ah, tu ijon tu. Soalnya, ah, misalnya orang punya sawah. Lagi bali dia tengkulak. Waktu alun ada hasilnya lah, tapi lagi bali dia tengkulak. Dah mulia bali dia kata tu dok. Itu kan banyak kini. Iyo dia banyak tu dah mulia orang tu dia dok. Iyo. Magi di Batam tu lah di capro aja dorang. Dah boleh dong. Awak berdua membeli ko jalek ukurannya. Jadi ada standarnya membeli batang membeli bagi tagak tu je ugi orang dah berjual re. Sabokan indah balbaiu atau radit berjual beli ko berjalan jalek. Ada makarelaan. Ada ukuran timbangan deh. Bali wa bali ko bagi sakarua ko piti he. Ka ba bali bagi sabatang, ba au bagi sabatang jo batang-batang tu bali. Awak ba jo bali ko ka jo ko wa bali bagi sakarua. Jo bagi-bagi sakarua ko ka wah biasa sekali. Wa ba wa sekali kan. Wa bali ka bagi sabatang tu batang tu biasa, dah udah biasa. Apa kurangnya? Bahasa bui, babali bagi sabatang, tu kasar dua bawa beli dua itu. Tambah pun gitu sekali. Okey lah sekali kalau yang tekan tu akad eh. Jadi bak kue dah mulia buat jual Bali dengan sesuatu dah jaleh barang eh. Kan dah jaleh barang itu. Kan bagi jaleh ukurannya kan dah jaleh. Barang banyak eh. Ya bisa jadi kemungkinan sangat spekulatif. Ada cryptocurrency itu diharapkan dek ulama dek karena ukurannya itu dah standar. Kalau wak bali bagi sarang tangga, sarang buah-buah, okey. Dalam hal tertentu ada dah rugi penjual, dalam hal tertentu bisa rugi pembeli. Untung-untungan, kok matinya bagi sebelum dia kewa? Kan dia boleh tu lah. Buah tu dah. Itu kalah kebanyakan tu tak resiko eh. Bakonyo dalam baju Bali itu berjalan-jalan barang eh. Kau bakar ruang, kau basupi, kau bakilo, kau bagrab, jalan ukuran timbang eh. Lah turun barang tu eh. Lah turun barang kau. Kau songgok kau ha. Songgok tu kurang betul. Lah dia biar bakinya sadu eh. Kau ha. Dah boleh hijau dah baju.
Ya, bapak kau itulah dah berugian itu. Bukan sistem tak pula tu jaga-jaganya piti kau orang kalau tu tak berdaya kena bertani kau lain. Bahala piti kau lah dia dulu, latabio dulu, akhirnya barang kau tak ada berdapatkan apa-apa je lain. Dia sangat fluktuatif lah. Kadang-kadang ya lah bontong lu dapat balik. Tapi dan tetap dan bontong tu adalah pembeli. Dan rugi itu tetap penjual. Tapi cubalah penjual ke itu dek. Apa kau buat penjual? Ya gara-gara piti dah ada lain. Kata-kata. Kalau betokok, kau kerja lo ukurannya dah bak barang tokok tu kan? Barang bingkah ya, jadi kau tokok je gua, kau barang sokok kau gua. Sekian je boleh dia. Adukan dia tu, kan jadi ukurannya dah bawa tokok sampai dah bak dah boleh gua. Dah bak ukurannya dah betok. Tapi kalau barang dia teh rutinya, ukurannya tu. Tak sah. Kan satu pak dua itu ah. Satu pak aku kan lah dua juga dua itu. Tapi tidak jadi barangnya barang hektarnya gitu kan cuma. Siklu. Kalau istilah tanah ini sih nana. Aku nak tidak jadi loh. Misalnya awak beli satu kik misalnya. Atau kik itu inilah. Yuk, tidak jadi kalau tak kata tanah tadi satu pak dua itu lah jadi. Takabat padi itu tadi kan, takamangi itu tadi kan cuma tambah tangan aja leh dan bungkurnya itu dah. Mangi jangan takak. Kalau alam baju balik kau, barang kau mangke, bisa dangke. Iko barangku buahnya betul kuno buah lo, aja berkembang lo, bisa aja tambah kandang, bisa tambah banyak, bisa aja adunya kan sadoe. Tapi kalau ada tanah itu tadi kan ada baju sugi dong. Dadungnya bertambah ya, dadungnya kurang ya. Cuma agak ukurannya kebanggaan dalam artian tetap ukurannya meter atau kilo dah boleh tapi tunjuk langsung ya maka sebaiknya di dalam baju beli bajale-jale sabo yang takatu menghadirkan kekecewaan maka Allah Ta'ala tu menghalalkan jual beli bajale-jale antara din kalau ukuran timbang itu barang sekian kilo sekian meter sekian sumpi sekian rantang sekian liter itu ukuran lah bakoe dibuat timbangan bahawa kau dibuat anu timbangan dibuat ukuran bahawa kau dibuat ukuran supaya jale. Kok bakabe, oh, kok sakabe, kok balik sayua sakabe, dua kabe. Kok aku bakal bawa bakabe itu ukuran untuk akan dijual. Lah, itu aja tuh. Coba tadi tuh. Tetap disarankan baju balik kok. Ijab jo kabul kok, nak jo balik. Disarankan ijab kabul kok. Antara ijab jo kabul kok, nak bajarak lambo deh tuh. Lah, kau beli, mau jual apa? Deh, mau beli. Lah, susah sekali. Kata bajawe, kayu apa sabui. Ado ijab, ado kabul. Jadi, cie kata waktu tadi, akhirnya, sah jual beli awak. Akhirnya, misalnya awak membeli, taruhlah, beli tanah. Yo. Itu kalau dalam anu awak lah kejuang baru dia bayar sisanya apa itu sah? Dah akadnya kan 80% dah buat tu kan akad dah buat tu. Kini mau bayar tu pasti sah bos sekian lain. Kan ada akadnya dah buat tu. Akadnya bisa itu. Yang penting ada akad.
anu akane jaleh barangnya, jaleh ukurannya. Contohnya di tadi apa contohnya tadi? Tanda, apa tadi? Tanda. Ambo ajo, ambo jual tanah ambo. Ambo apa tadi itu? Ambo jual tanah ambo dan di luang-luang. Ambo balik ni, tapi ambo balik, tapi ambo ada 80% baru. Lampaknya piti ambo bisa jadi piti dah cukup. Bisa jadi itu apa? Bajaji dulu kan. Dan jual balik kalah sah dua itu. Dan jual balik harap. Iyo harap kau kalah tetap betul. Ambo balik barang kau harap kau 1,000. Tapi piti ambo baru 80,000. Lah. Lihat lihat doh je. Lihat. Harap gue kalah jalan, bang. Harap gue kalah jalan. Pertama, harap ukuran harap gue kalah jalan. Kau barang kalah jalan. Kemudian lah dia jangka boleh tu. Apa barang kan? Aku barang ya. Apa harap gue? 1,000. Tapi apa mau bayi baru? 80,000. Berarti mau utang apa? 20,000 lagi. Nanti apa bayi ya? Dan jual balik kalau jelek dapat tuah harap gue. Akad berikutnya, ayo bajaji bontak untuk kau bayi. Tapi aku misalnya, maaf banyak tanya. Adik, dia jawab, aku nak diskusi. Diskusi tu. Ya tu. Awak kajian awak, kau kajian kehidupan awak. Atau tu harus ada feedback ni ada kasus-kasus, ada informasi-informasi. Misalnya awak jual balik tadi tu. Setelah masalah tanah misalnya ya, yo. Setelah awak sertifikatkan mungkin ada anu pemerintah lewat situ, jadi tanah awak tu ada jalan. Yo. Dari awak 10,000 tadi itu terjual awak per meternya 1,000,000. Itu kan berlipat-lipat gandarnya. Apa itu sah? Betul awak. Dia katanya jual beli ko paling enggak kan. Itu dah mau pandai wak bangalih. Kemudian nak bangalih kau takkan kuat. Barang awak kau suku orang. Kemudian awak berlata ada harap kau ampuh lu dah mau beli. Dah ada masalah dah. Takkan ada contoh di artis awak kau baru nonton TV kau. Ada si Deni Cangkur Jorafi Ahmad. Awak si Andre. Andre Suyadeh pakai otot tua tapi lah di antik aja. Dia jual. Tak jual tak lepas tapi dia buat 7,000,000. Tak agaklah dia ada lain. Dijualnya 1,000,000,000. Jadi boleh. Dia dan Adu kan berniaga dalam manunya Nabi kan. Peraihnya hampir 30% Aku ini kan beribu-ribu pasien gitu. Yo kalau orang butuh tentu baklah bagah je lah. Harga pasar tu kan iya. Yo takkan kuat. Dan 20% itu kan dari harga pasaran sebenarnya. Tapi pasaran tanah lah daya lo dengan efek ado contoh tadi itu dibuat jalan di situ. Itu dah punya nilai harga itu bertambah. Dalam ekonomi itu ada nilai harga itu bertambah. Efek tertentu takah jalan itu tadi. Ada tanah yang sebelumnya harganya tidak bernilai tanah kok. Namanya dibo. Siapa kamu mau beli tanah itu? Dibo. Dibeli dia mau murah. Tanah-tanah ibu. Apa juga mau beli, mau jual dia bang. Lalu kemudian ternyata pemerintah mau beli tanah, mau beli jalan. Mau contohnya ada sekapu contohnya. Sekapu. Kini kalau ada main stadion di situ. Langsung ada iya lah rekod tanah kau tadi. Itu namanya nilai tambah harga karena ada efek dari sebuah kebijakan jalan dah boleh. Itu banyak. Orang bodoh-bodoh kembali. Semakin banyak permintaan, sedikit persediaan, maka harga menjadi naik. Kan itu teori ekonomi. Supply and demand. Supply and demand itu, kalaulah banyak orang bakar anda, dia buat besok-besok saja. Tapi orang bakar anda, apa-apa gak nyolai. Banyak orang minta. Kau berapa?
apa 1 juta kurang kok 2 juta 3 juta 4 juta tentu takah anu ko takah beralih takah anu tu lelak kuih tu ha tu dah barat tinggi dah kira biak leh kenapa bakar andak lah bahawa kan itu contoh ya jadi sah gitu ya sah jadi bahawa perhitungan zakat itu betul zakat itu dia tolak oleh oh, dan oh, kalau lah itu tu lah dia top ya. Aduh, dia lah barang rezeki sampai dah sedisap ya. Lalu sampai sedisap ya, kalau lah zakat ya. Dia zakat kau sarai kata-kata tu. Dia cakap, hal eh cik, tu disap eh cik. Itu je, dia nak panjang-panjang lah tu dong. Cukup. Ya. Lah, jadi, kalau seandainya aduh barang awak, tajua, bahar, ya syukurilah. Bersyukur awak. Apa banyak serakah? Dia entahlah beko takah patangkan apa di Bifan. Kan banyak juri-juri MTQ itu alumni-alumni Besin. Kalau kini kalau banyak alumni Besin, alumni Badinda, beko selalu baca apa? Kultum sebuah lo kok. Beliau macam apa? Macam itu pengalaman beliau di Pakistan, di Badinda. Orang macam rapuh masyarakat kalau di Timur Tengah tu. Satu minggu datangnya tapi kambing diserakahan ke surau ke pesaji kalau di Pakistan tu. Di Pakistan tu cerita beliau eh. Walaupun negara ini kalau kayu mana ada tapi masyarakatnya sejahtera. Satu hari maka minum susu, susu segar. Kemudian setiap seminggu dua je orang ada masyarakat kambing ke ulama-ulama ke ahli-ahli hafalan Al-Quran, Hafiz. Dia cerita takkan tu, baju rambut orang masyarakat. Kalau mau buku je, kalau mau buku bakanya kaca orang bagian itu. Oh, ini orang bagian ni, ini bagian ada batang ke surau ke guru-guru itu. Jadi, dah ada kayu-kayu dah ada banyaknya masyarakat. Tambah kayu ni, tambah berkah ni. Apalagi kalau ada zakat itu kewajiban. Kewajiban harap tu, punya orang lain tu. Tapi kalau masyarakat, itu dah punya awak, awak akan buat. Dah punya awak, kalau ada zakat itu punya orang lain. Tak punya awak tu. Kalau makannya punya orang lain tu, berarti awak makan kotoran apa itu. Itu beda zakat. Tapi kalau infak, sedekah, itu plus-plus itu. Sama je awak sama yang wajib kok. Sama yang wajib kok kewajiban awak. Lain duit je awak, awak wajib. Salat tu kewajiban tu. Fardu ain. Tapi kalau lah salat sunat, itu bonus-bonus eh. Itu nilai tambahan tu awak. Kalau awak ingin naik kelas awak, ingin bertambah posisi awak, ya tambah bonus-bonus ya. Dan wajib kau kan standar berarti. Standar ya. Poso, zakat, salat, haji bagi yang mampu, tu yang wajib. Yang wajib kau ba di karajuan bapak lo, di tinggal baru so. Tapi kalau dah sudah di karajuan awak bertambah malu eh. Dia akan jual, dia dah bapak. Itu dah berbeda status hukum eh. Kalau dah sudah itu tadi, bertambah malu eh. Modifikasi. Ayo. Lah, jadi syaratnya tadi, dah boleh bajarak lama mana kecil ijabnya kabul. Dan kedua, wala takhallulun takhallulun lafzin wa iqala ajnabiyin. Syaratnya dah kedua, tidak disertai dengan contoh dan lain-lain dah walaupun seketik katiku awak dalam berakad dah. Sedang awak baca cerita baju balik jamnya kabul. Jangan cerita lah dan lain-lain. Dan dia tidak ada hubung baju itu. Dia tidak ada kaitannya dengan jual balik awak tadi. Kecuali kau ada jarak baca cerita dan lain-lain itu. Ben wasalihi. Kalau ada dan maslahat contohnya awak sedang jam kabul kau berakad bertransaksi tawar menawar kira eh aduh lo aduh dah lain terjadi kok kebakaran oh kebakaran tu aduh atau pola dah buat tu itu kan istilahnya ada informasi untuk kemaslahatan tapi kalau awak sedang bertransaksi sedang awak tawar menawar dah usah tercampur cerita dah lain dan disertai diseling-selingi dengan lafaz di luar dari yang awak maksud takah tu disyaratkan
Piko banake sabiamo motota barar gue ko 1000 je. Dabo 2000 je. Odi ni ba di ba kam pua. Kalau tak kata kamu lihat di ba tu kam pendekat aja tu. Abo kam polo bu kasih ya. Do sana bu sudah ada do ba. Oh anu sia do. Oh gitu. Baru sana ba ba. Aku biar jalan aku dua lain je. Ale mau beli gue lain je. Ayo, jadi istilahnya kalau itu kan persuasi pendekatan itu. Dan disarankan itu awak baca itu tawar menawar tentang suatu barang. Jadi diisi lo diseleng-seling dengan cerita yang lain. Dan tidak ada hubung aja jo akad aku tadi. Tapi kau baca cerita di makam puang kiro ano, itu kan bahagian pendekatan caro tawar menawar itu lebih capek itu. Lebih murah. Supaya lebih murah, kurang nama jua, istilah dek dusanda atau bahan. Tapi hati-hati, kadang-kadang mau beli dan orang berjua, kau jadi candia lo. Kadang-kadang bisa terkejut, mana ada kek kau, kecil, mana ada kek lo, kau kau murah aja. Kira ditanya lo tempat dah lain, kira lebih murah lo dah lain. Aja sangko dia wak lah dah kek, dah rasa kampung lah wak je. Kau kau murah, wak beli je, kira tempat lain lebih murah lo lah itu. Di kuduk oleh orang kampung ada orang kampung. Kan ada dulu datang kata. Ya, pula sama aku. Nyo mau beli barang awak tu cacik-cacik dulu supaya lu bak awak. Saya murah buat itu. Aduh deh, bu, kita mau ikut tu lah. Awak yang punya tu agak kena rati awak. Tapi awak pun tak dia diberi orang kok dari kalau dia bercacik li dia aduk ada wabah dua dah bahar. Tapi bercacik dia ada orang lain tu dah boleh. Dia bercacik dia kena kecil dia. Aku kena kau kena buat surat tu. Dia kata lah jawab dia buat lah. Kan ada dulu orang nama bak. Orang nama jua aku kan dia cantik ya loh. Kau nama ngalih kau dan dia loh kena kau. Kecil orang nama Bali. Kan strategi orang nama Bali. Apa kena kau kena kau sekian je lah. Kau kena je kau aduk. Kau tempuh je sedih aja. Aduh, sekian lah rego aja. Yo kan ada ganda kan buk je, buik je seorang je. Buik lah daripada kau tuju je. Kadang kan panggil orang. Tak, kalau je macam cacik-cacik tu, yo buik lah, bawa lah lah cara orang cara galak. Orang bakal leh kan yo pandai deh. Orang bakal leh kau nak buat apa-apa jindak nak pembeli bah. Kecil orang gue, pembeli ku kan rajo. Rajo ya, agak masih lantih agak ada rajo kok. Bapak mau buat rajo ya. Ya, bapak mau buat dan bapak ada kampung beli ya. Ada bau ruri gitu deh. Aduh je lah, kau kan pecah talu aku baca. Talu dah kena pecah ya. Lah. Jadi, dan tadi jarak cerita awak kau dah boleh panjang dan kedua jadi diisi jauh cerita dah lain. Alai wa yustaratu aidan ayata faqaba dan la lafzan. Jadi di syariat berikutnya adalah sapakai kedua orang babali jauh orang berjua maknai akikiru bukasui dari yang aku tadi ya disepakati maknai substansi dari dan jauh bali aku tadi dari ijab jauh kabulai. Jadi siapa-siapa yang pahami deh dan yang berkasui dari ijab yang kabul ke tadi. Jab menurut orang Bali lah ilo. Waktu yang jenis jumlah sifat bilang aja dan segala macam. Sepakai mereka berdua, kau bantu, kau dah kari Bali gua. Kemudian jenis kau dah kari Bali gua. Ukurannya sekian. Jadi sepakai aduh warna ekwa, ukuran ekwa, batu ekwa, sepakai kedua secara makna aduh itu. Kalau cikgu, kalau orang sedang baragu, dia nak magu lo barak dengan barang yang sama. Itu apa hukum itu? Dah boleh wak dalam orang dalam tundangan orang lain atau wak masuk lo ada melihat tidak? Haram tu. Tutusan cici ye, lola jalan kata putu ye beko, dak jadi je mau beli dah je. Apa suak wak lain. Dak jadi. Tapi awak berminat ke bantu eh. Bangku eh, wak nak beli ah. Ada bantu. Berdikuk tu ni nak beli ah.
Medikum itu tidak boleh. Ya? Bagaimana awak berdoa jadi berlindung? Ya berdoa lah, boleh aja berdoa. Tidak ada. Saya mencari itu dia jadi berlindung. Pas surat berjalan, langsung sap. Sap. Ya itu kan arti kalau putih dia buat kalau duduk perhitungan cie-cie. Dan boleh awak masuk di dalam perhitungan orang lain. Apapun itu, dalam akad nikah katakan tujuh. Dan boleh awak melamar orang, orang ada di dalam lamaran orang. Orang kau sana lamaran enggak? Awak menikung lo sedar. Itu tidak boleh. Tak kata lo, orang sedang buat transaksi. Orang sedang bagu-agu baru. Baik awak pembeli maupun penjual. Kan dua tu, baik awak pembeli. Pembeli contoh orang menjual kau. Awak kira channel lo barang tu. Oh, sama tahu orang kau sana berhitung je kau dua. Alo putih lah. Kecuali lelang. Kalau lelang aja mana harga kau aja. Setoy, 120. 130 aja. Itu lelang buat buka nama itu. Tapi kalau orang sana wago-wago baru. Awak channel lo je barang tu. Orang sana barang kau. Baik pi sekali je barang kau. Dan boleh. Tapi ada kejadian tu. Misalnya. Ya, berarti kalau dia lapai, berarti kalau nak jadi nama itu. Itu panganan tubuh kedua nama itu. Abu Bakar contohnya, dia kau barang harga kau 1,000 je. Oh, 1,000 bahawa, bahawa. Apa iya? Oh, masuk orang ke sekali kalau sansai nama itu. Ini tubuh itu panganan sudah tu lain. Dah, dia cinta lain. Goodbye lain. Ya, kadang-kadang kan baru 3 langkah terpikir. Iya. Makoy, tata-tata waktu aja kok. Kalau seandainya dua langkah baru, sama taruh ikut di orang nak kau balik baru 3 langkah, masuklah dua langkah kau balik. Tapi jalan dua langkah, dan baru kau masuk salah langkah, itu dulu dah salah. Dan baru kau aja sangkah. Langkah kedua kau tidak masalah. Tidak masalah, ini langkah barang kau apa? Iba. Lah dipahami, berarti kan tak deal pun tak bodoh. Kampangannya baru rumah. Iya, saya cepat ya berdapat. Kalau kau dah saya cepat dah berdapat, no, ini orang pertama kau ragu-ragu ya. Ragu-ragu tu apa isi lah tu lah. Lepas Bali, oh iya lo cerdas sudah. Kau dah wala beragu tadi ha. Yo, oh yo, cak barang kau bawa karan dak lo orang kau ah. Cak wah yo lo jadi ya kan dekat. Lah, hari lah zaman ram. Itu dulu yo diskusi-diskusi kasus-kasus ko yang berupdatean atau berespon dari persoalan-persoalan. Wah, nampak kan mengaji muamalah. Kan pilihan apa? Atau bawa lain tema tentang muamalah jual beli. Nah, itu kita lanjut besok kita sembuh balik. Ya. Jadi kalau besok tu ada lain. Tapi beko mungkin masih balik kepada panjang balik. Ya. Demikian kajian subuh awak pada pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar. La'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.